Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai target tim Persebaya Surabaya bersama dengan Paul Master. Tim Persebaya Surabaya resmi merekrut pelatih baru. Dia adalah Paul Master. Direktur Operasional Tim Persebaya Surabaya Chandra Wahyudi menyebutkan dengan hadirnya Paul Master merupakan upaya manajemen menjaga asa juara mereka tidak pupus. Khususnya di musim ini, target utamanya adalah tim Persebaya Surabaya lolos dari zona degradasi. Paul Master langsung memimpin latihan tim Persebaya Surabaya di lapangan Tor Surabaya pada hari Kamis 4 Januari tahun 2024. Saat ini adalah fase terburuk tim Persebaya Surabaya. 9 laga tanpa kemenangan membuat tim Persebaya Surabaya tertahan di posisi ke-13 dengan poin 26. Yang jelas, kami menargetkan tim Persebaya selamat dari degradasi musim ini. Meskipun sebenarnya peluang-peluang untuk meraih hasil lebih baik masih ada. Target tidak berubah karena memang masih memungkinkan untuk keempat besar, tegas Chandra Wahyudi. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan. Salam satu nyali, Wani.